Yo, welcome back to Fight Gamer 619. Kembali lagi dengan game Transformer AdWords. Dan seperti biasa, setiap Jumat sore saatnya special event. Kali ini judulnya Primeval Spark. Di sini eventnya adalah event individual. Syarat untuk mengikutinya cukup mudah. Hanya perlu mencapai headquarter level 4. Dan kalian sudah bisa mengikuti special event ini dan berkesempatan mendapatkan up to 60.000 spark, 5.000 premium shard, 2.000 serpihan kristal bintang 3 dan 700 serpihan kristal bintang 4. Ada juga 5 silver power core dan 1 gold power core dan the last prime avatar. Dan juga ada frozen spark crystal yang isinya spark dari 5.000 sampai 10.000. Ya, sebelum kita masuk special eventnya, mari kita lihat dulu story dialog dari Autobot. Atau untuk kali ini seasonnya masih season Beast Wars, jadi story dialognya dari Maximal. Ini dia, kita lihat dulu, check it out. Ya, ini dia, special eventnya sudah mulai, Primeval Spark. Hadiahnya sudah saya jelaskan tadi. Langsung aja kita take apart. Bisa jira aja hadiahnya, sangat banyak. Dapat 100 poin, langsung dapat Prima Prime Avatar, serpihan kristal, sangat banyak. Kalian jangan sampai ketinggalan, menangkan hadiahnya dan kumpulkan serpihan kristalnya. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak bot baru di minggu ini. Ya, langsung aja saya mau masuk go to battle. Ya, untuk squadnya saya mau pakai squad Beast Wars saja. Saya pakai Cetor, Tiger Hawk. Dan ini dia leadernya, Optimus Primal. Dan satu lagi, saya hanya punya bintang 2 ya, Rhinox. Ya, ini dia squad Beast Wars. Dan untuk event minggu depan, kalian jangan sampai ketinggalan karena ada karakter baru yang akan rilis atau bot baru. Untuk Autobot atau Maximal akan ada Dinobot. Dan untuk Decepticon akan ada Dinobot 2. Ya, langsung aja saya mau masuk. Eventnya saya di zona 9 aja. Recommend powernya 3600. Ya, langsung masuk. Ya, saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum
subscribe channel ini, langsung aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukung terus Vgamer 619 agar terus bisa memberikan gameplay video game yang bagus, terutama game Transformers Wars. Ya, ini dia event zona 9 poinnya 87. Langsung aja saya mau deploy. Saya deploy Tigerhawk dulu. Saya hancurkan, ini dia laser beam. Kemampuannya sangat bagus ya Tigerhawk Blizzard. Saya mau gunakan lagi Blizzard. Bentar, saya tunggu Tigerhawk maju. Saya arahkan ke laser beam yang satunya. Saya gunakan cetor. Saya dilihat dia berubah jadi beast mode. Dia mencakar-cakar pertahanan Decepticon. Saya gunakan ini, kemampuan dari Rhinox, Life Stealing Charge. Dia berubah jadi badak. Ya, berhasil menang. Dapatkan 87 poin. Rhinox naik ke level 33. Saya cuma punya bintang 2 saja, tapi nggak apa-apa. Ya, sekian dulu review special event minggu ini. Baru aja menang war ya tadi. Ya, kalian jangan sampai ketinggalan eventnya, Primeval Spark. Dapatkan hadiahnya banyak mungkin. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa berikan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, gratis. Ya, sekian dulu dan sampai bertemu di video berikutnya. See you next time.